Assalamualaikum. Semuanya berdiri ya, berdiri dulu. Mana saya dulu? Berdiri, berdiri. Berdiri dulu. Assalamualaikum. Ya berdiri dulu, berdiri itu. Ya, kita mulai ya. Baik Haki belum berdiri nih, Baik Haki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Tadi jurus, sekarang jurus lagi. Sekarang lagi.
tadi mah upacara. Apa hari mati? Dulu ya. Apa mah dibesarin? Aja lah ya. Ustaz, tidak apa-apa, sudah boleh mulai saja. Karena sudah jam 8.30. Ustaz, oh ya, soalnya pakai laptop. Nah, sebenarnya berdiri lagi. Iya, 2KM ya. Oke, baik, kurang. Harus. Iya, semangat. Berdiri lagi. Kita akan ini aja bersama-sama. Yang kotak-kotak. Jangan lupa di sampingnya ada air minum ya. Lipal, lipal. Lipal air berdiri. Oke semuanya silakan berdiri. Silakan berdiri semuanya. Berdiri. Silakan berdiri. Siapa tuh ada yang semangat Farina? Farina semangat sekali. Ya. Kita mulai. Di sininya. Apa? Yang ya. Ya. Satu, dua. Ini gini aja udah bahas. Nah, ayo kakak gelang aja, aja. Jangan diikuti ya, ayo jalan cepat semuanya. Alvaro boleh diikuti, Alvaro. Berdiri. Jalan cepat, jalan di tempat. Kita lupa sedang saum ya. Nggak apa-apa, nggak boleh menyesuaikan saja ya, lupa ya. Baliknya ke kiri. Jalan di tempat. Kalau kita yang kayak joget tahu. Ada gini-gini. Gini. Apa kayaknya? Capek.
Misalkan lagi saum jangan dipakain ya. Minum, ayo minum. Minum dulu semuanya. Minum enggak? Kasih waktu. Kemudian saya tahan tubuh ya. Nanti ambil Ustadz Babas, silahkan dibuka mute-nya, bisa? Nah. Udah ya? Ya? Silahkan, udah semuanya? Dulu. Minum. Boleh tolong di apa ya, dijelaskan lagi hari ini kita olahraganya tentang apa? Mungkin tadi ada anak anak-anak yang tidak yang belum mendengar ya, yang belum ya. Hari ini kita akan di tempat dengan jongkok dan lompat ya. Apa sih kegunaannya ya? Pasti nanya apa sih kegunaannya? Ya, yang pertama kekuatan otot kaki ya. Nah, yang kedua ini daya tahan tubuh kita ya. Ketika kita merasa aduh capek, oh berarti ini kurang ya, gerakannya kurang sesuai ya biasanya. Kecuali kalau misalkan aduh kerasa banget nih, wah ada yang nggak kerasa, berarti bagus staminanya ya. Makanya apa sih guna supaya kita daya tahan tubuh kita supaya fit terus? Yang pertama minum air putih banyak ya. Yang kedua makan sayur-sayuran. Yang ketiga buah-buahan. Dan yang terakhir jangan makan pedas. Oke? Okay? Ya. Jadi, angkat tangannya kalau oke. Oke, siap. Cukup angkat tangannya saja ya. Oke. Nah, kalau kita pembelajaran ini kalau pagi offline nanti biasanya Ustadz pakai fluid ya, karena kita di sini Zoom gitu. Jadi kan enggak pakai fluid, jadi enggak rame. Kalau misalkan ada fluid nanti kita sambil bareng-bareng ya, putar-putar, pegangan tangan, nanti ketika ada fluid satu kali semuanya jongkok. Nah, rame kan ya? Tapi sekarang kita harus nerimain dulu ya. Mudah-mudahan penyakit ini, virus ini segera pulih ya. Tidak ada lagi. Ya. Nah, Masya Allah itu siapa barusan? Khalid ya. Gak pernah makan pedas. Bagus ya. Jangan makan pedas ya. Apalagi sekarang cuacanya lagi gak bersahabat ya. Kadang hujan, kadang panas ya. Jadi daya tahan tubuh kita semakin berkurang ya. Karena dengan cuaca yang tidak sesuai, makanya kita sesuaikan dengan mencerna makanan yang baik ya, seperti minum makanan yang bergizi ya. Ya sekarang lagi ya, sekarang ya. Geraknya yang baru. Ayo sekarang berdiri lagi semuanya. Ayo berdiri lagi, silakan berdiri. Ya, berdiri lagi ya. Ya sekarang gerakan yang pertama jalan di tempat, kemudian setelah jalan di tempat, langsung pegang ujung kaki, ya. Ujung kaki ini, ujung kaki. Ujung kaki, ya. Yang terus, jalan di tempat lagi. Kemudian, langsung jongkok. Jongkoknya ke depan, ya. Nah, gitu. Oke? Yuk, kita mulai lagi. Dari pertama, jalan di tempat dulu. Satu, dua. Ya, semuanya jalan di tempat dulu. Seluruhnya silakan berdiri, jalan di tempat. Nih, semuanya. Belum ini. Siapa yang belum nih? Yang masih diam. Banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pegang ujung kaki. Ujung kaki. Nah, jalan di tempat lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, cukup. Nah, tangannya di depan ya. Nah, sekarang ke samping kanan ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pegang ujung kaki. Ujung kaki pegang. Nah, lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jongkok sekarang. Nah, sekarang ke samping kiri ya. Satu,
2, 3, 4, 5, 6, 7, pegang ujung kaki. Nah, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jongkok. Nah, sekarang ke belakang ya, terakhir. Terakhir ke belakang, oke? Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, pegang ujung kaki. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung jongkok. Alhamdulillah ya. Pembelajaran hari ini udah selesai ya. Nih, supaya ototnya tidak kaku, sekarang kakinya selonjorin ya, ke depan selonjorin, jangan ditekuk ya. Boleh duduk, terus selonjorin ke depan. Nah, gitu ya. Boleh yang udah pakai sepatu, sepatunya lepas dulu ya, supaya tidak ototnya tidak tegang ya. Karena tadi udah melaksanakan kegiatan olahraganya yang sangat lumayan ya, menguras tenaga. Masya Allah. Oh, baik haki. Ya. Boleh. Kakinya selonjorin dulu ya. Boleh sambil minum. Boleh sambil minum. Ada pendinginan tidak, Ustaz? Ya, sok sekarang. Ya, sok boleh minum dulu. Sekarang habis itu kita pendinginan ya. Ya. Sok minum dulu. Cerita dulu. Ambil napas dulu. Ya. Capek kan? Capek ya semuanya ya, Masya Allah. Keringatan nah. Tidak? Keringatan tidak? Kalau iya coba diangkat atau boleh di raise hand atau boleh di angkat jempolnya. Keringatan tidak? Keringat tidak berkeringat? Apalagi kalau yang sambil berjemur ya. Kalau yang sambil berjemur pasti berkeringat, mengeluarkan keringat. Kayak ada yang sambil berjemur. Bisa sampai keringatan. Karena kan kita juga bergerak badannya. Ya. Nah, sekarang pendinginan ya. Udah diluruskan ininya. Apa? Kakinya. Kemudian ya, luruskan kakinya setelah. Ini harus diluruskan. Direntangkan kakinya ya. Lebarkan kakinya. Kemudian pegang. Pegang kedua-duanya, kedua kaki, kaki kiri sama tangan kiri, kaki kanan sama tangan kanan, ya. Nah, sudah, hitung sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke samping kanan, ya. Yang lebih bagus, jidat menyentuh lutut, ya. Nih, kayak besar, ya. Hitung ya, kayak gitu ya. Hitung sampai hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Samping kiri ya. Sekarang pendingan. Samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke depan ya. Condongkan. Nih, condong tangan ke depan. Masih dibuka ya. Masih dibuka ya. Akhirnya masih dibuka. Condongkan ke depan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kakinya diangkat seperti mengayuh sepeda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah ya. Udah pendengarnya sedikit saja ya, karena kita cuman geraknya banyaknya dari kaki ya. Nah, mungkin cukup sekian ya dari saya. Sekarang mungkin sesi foto dulu ya. Iya, kita foto dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah selesai. Ada tadi pemanasan, setelah itu di olahraga intinya, dan sekarang sudah di pendinginan. Sudah terasa, sudah di akhir lagi olahraga kita hari ini. Karena kalian harus melaksanakan aktivitas yang lainnya. Oke, sebelum ditutup, seluruhnya perhatian. Ya, perhatian. Coba nih ada Ustazah Susan. Boleh Ustazah Susan, boleh dibuka suaranya dan disapa dulu nih anak-anaknya, Kak Abu Bakar. Bisa? Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.
Ih, keren. Tadi Ustazah lihat nih, olahraganya ada yang pas ngadep ke belakang, lucu ya. Wah, sangat ini ya, sangat hebat banget. Sekali. Iya, semangat nih Ustazah. Hebat, walaupun ada yang lagi saum juga, tapi tetap semangat. Ya, hebat. Oke deh, kita ke sesi selanjutnya ya. Sesi di mana yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi foto. Iya. Tapi harus duduk rapi dulu. Ayo. Duduk rapi dulu. Nanti kita foto bersama. Oke? Raihan masih gini ya, Raihan masih semangat buat olahraga. Muhammad Raihan. Oh, itu Raihan ya, betul. Raihan masih semangat olahraga ya, belum puas ya Raihan ya. Masya Allah. Ya, yuk kita foto dulu ya, bersama-sama. Yuk, semua seluruhnya. Nah nih, gayanya ini. 1, 2, 3. Oke, tunggu. Ini ada 2 slide. 2 slide ya. Ya. Ayo senyumannya dikeluarkan ya. Mana senyumannya? Ayo, senyumnya. Yuk, 1. Ya. 2. 1. Ayo Ustaz Babas juga ikut ya. 2, 3. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, ini ada yang tertutup dengan raise hand nih. Sebentar, ada yang tidak dapat. Ini karena tertutup oleh yang raise hand. Sebentar. Anak-anak jangan dulu raise hand ya, sebentar. Bentar, Syakil. Boleh, jangan dulu raise hand. Yuk, foto dulu, sebentar. Ayo, ini A5. Sebentar dulu, jangan dulu raise hand. 1, 2, 3. Yay. Alhamdulillah, hirabil alamin. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Tetap semangat ya, melaksanakan aktivitas yang lainnya. Terima kasih semuanya. Belum berdoa ya? Berdoa, Ustazah. Lupa. Oke, kita berdoa dulu. Perhatian. Duduk siap, gerak. Angkat tangannya. Mengakhiri kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan laksanakan kegiatan yang lainnya. Mohon maaf dari Ustazah jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebentar. Boleh di-unmute ya. Boleh di-unmute. Dadah. 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 Dadah.